Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muslimin muslimat, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, saya hari ini berurusan pergi ke pejabat Jabatan Agama Islam Negeri Sabah, Jahins, untuk mengambil surat penetapan baru tentang alamat madrasah di Kampung Bitaon. Tapi apa yang saya nak beri info pada anda di sini, Wisma Muiz ni di bawahnya ada banyak kedai-kedai yang boleh membantu anda untuk memerlukan pakaian-pakaian orang apa ni, pakaian-pakaian menutup aurat lah. Okay. Terutama yang nak cari, nak beli jubah putih, serban putih, kopiah putih, keperluan untuk pergi belajar ke madrasah, ke pondok mana-mana. Orang-orang Sabah yang ada di sini bolehlah membelinya di, pergi ke Wisma Muiz ni. Beli di sini, insyaAllah ada semua. Nak beli telekung ada, nak beli jubah perempuan ada, nak beli kain ada, peralatan ibadah, buku-buku, kemudian produk-produk kesihatan semua ada di sini. Produk-produk sunnah ada di sini. Buku-buku, Al-Quran, kitab-kitab insyaAllah ada di sini. Seadanya lah, di sinilah pusatnya untuk anda mencari semua peralatan, alat-alat ibadah dan keperluan menutup aurat yang terbaik. InsyaAllah, tuan-tuan, hendaklah datang ke Wisma Muiz untuk mendapatkannya dan membelinya. InsyaAllah, nanti kita jalan-jalan di dalam, kita tengok suasana macam manakah Wisma Muiz dengan peniaga-peniaga yang ada di ground floor di sini. Okey, jom. Okey, saya tengok duit saya. Masya Allah, duit saya ni tinggal berapa ringgit je ni. Jadi, beg tu tadi tak bawa. Boleh main transfer lah kan. Okey, jadi kita nak tengok-tengok ni kedai-kedainya ni. Macam mana kita nak beli emas ni dengan harga RM3 ni? Ya Allah, beli yang satu-satu lah kot. Ada apa, Kak? Kajak. Oh, okey. Okey, insyaAllah. Ni jumpa kakak ni, terus jumpa. Dia kata, jangan jalan Ustaz. Saya ada urusan dengan Ustaz. Kata, tak tahu apa niatnya, insyaAllah. Pasti yang baik-baik saja. Kakak dari mana, Kak? Bungawan. Bungawan? Ya, Masya Allah, jauhnya. Ya. Saya dari Renau, baru sampai juga. Okey, semoga Allah terima ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tunggu, bismillah, bismillah, bismillah. Semoga selamat perjalanan dan semoga Allah terima. Dah, niat ni, amin. Terima kasih ya. Selamat jalan ya. Nak bergambar? Jom bergambar. Okey. Okey, bismillah. Terima kasih, Ustaz. Itu aja cukup. Mudah-mudahan. Okay. Amin. Terima kasih, Kak ya. Semoga sihat selalu. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Saya sebab tak ada duit ni, kena minta duit dengan kameraman ni. Mesti ada dekat RM5 ni, kita tak ada emas ni. Sudah, kalau jumpa tasbih, saya gila sikit. Ni kopiah-kopiah yang banyak kita pakai ni, macam ni. Oh, tak masalah. Pelajar boleh beli macam ni, semua untuk pakai. Tak ada masalah. Ustaz tak marah. Ni, Assalamualaikum. Tengah makan, Ustaz. Ini ada emas ke, Ustaz? Ada jual emas? Dia dah. Pasal kita masih pakai-pakai lagi, Pak, tapi tahu sajalah ini. Tengok ni, ada jubah, ada kurta. Anda di sini banyak kedai jual ni. Minyak wangi, kita kena selalu wangi-wangi. Kurta-kurta, jubah-jubah semua ada di sini. Jangan risau, datang je ke kedai-kedai yang ada di ground floor Wisma Muiz. InsyaAllah anda akan jumpa apa yang anda perlukan. Okey. Jadi ibu bapa yang saya kasihi, disayangi dan siapa sajalah kan, tak tahu nak beli kat mana, beli kat sini insyaAllah. Kadang-kadang kita ada sediakan di madrasah tapi tak cukup. Oleh kerana hari itu madrasah runtuh, tak letak mana jubah banyak-banyak tu pun dah tak tahu, nak kena cari balik. Okey, insyaAllah kita cuba tengok di kedai-kedai lain. Terima kasih, Ustaz. Ini tasbih apa? Koka. Oh, kecil sikit, Pak. Oh, besar sikit. Okey, jalan-jalan. Okey, sini pun ada kedai-kedai jual. Ini time-time orang nak makan semua ni. Kita datang time orang makan, semua nak berehat. Alright, nak masuk kedai yang lagi luar biasa. Ini apa ni?
Apakah ini? Oh, nak tudung. Kopiah tak cukup lagi ke? Banyak kopiah kat sini. Sini pun ini apa sungguh. Ini rehal-rehal, ini minyak wangi. Kita nak beli. Sekejap. Alhamdulillah kita dah ada duit dah. Ini duit kita punya kameraman ni. Jadi kita dah beli-beli barang lah. InsyaAllah lah. Jom kita tengok-tengok. Kita sentiasa memerlukan sesuatu. Ini apa plastik? Tasbih saya, ya Allah. Entah ke mana dah saya taruh tasbih saya. Saya bukan boleh tengok kalau tasbih. Zikir tambah tasbih ni tak seronok. Ini apa ni? Plastik ke apa? Lari dah pula dia punya penjualnya ni. Tak payahlah kita beli lagi ni. Minyak-minyak wangi semua ada di sini, di sana. Pen ada. Oh, ni ada sudah ni emas ni. Ni beli satu-satu kan? Satu berapa? 50 sen. Tadi saya tak bawa duit bakak. Jadi saya kena beli yang satu-satu je ni. Beli ni persediaan je. Kan? Mana sudah saya punya dompet tu? Ni. Okay. Alhamdulillah. Kita dah dapat bajet daripada kameraman tadi. Kalau setakat ni, tak ada masalah lah. Assalamualaikum. Salam ya Habibie. Kan? Apa tak susah nak cari buku ke, nak cari minyak wangi ke apa-apa semua ada di sini. Don't worry. Okey, lihat kat luar ni. Kat luar ni, inilah di dalam ni. Di seluruh dari sana, 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 sana semua ni. Banyak jual produk. Inilah yang saya katakan ini produk sunnah. Produk sunnah, kacang-kacang, madu, kurma, abatu sauda. Ni. Letak lagi makan abatu sauda ni, entahlah labu. Ini ada semua. Okey, kita sana sekejap. Di sini ada waktunya di luar-luar ni pun penuh dengan jualan. Okey, ini minyak wangi. Ini ada alkohol, tak ada alkohol? Tiada. Berapa satu? Yang besar lah. Ini besarkah? Ya, yang kecil. Bau dia ni mana satu ni? Ini saya ambil di sini tadi. Kita tengok dulu. Belilah. Tak. Ada yang macam kasturi. Oh, kasturi ke? Ya, ini mana? Ini boleh. Mana ni tadi? Saya ambil sini. Okey. Yang inilah. Mau ini? Ya, saya mau itu sebab saya mau membeli itu. Untuk saya nak mewangikan sejadah saya. Saya nak cari tasbih lagi ni, tasbih yang okay. Kita beli minyak wangi. Tak ada minyak wangi free ke kak? Minta minyak wangi free lagi ni. RM45 jadi RM55. Okey, beli ya. Minyak wangi ni dari mana? KL. Buat sendiri? Okey. Nanti kita buat sendiri. Sudah. Ni apa ni? Kurma Egypt. Satu kotak besar. Assalamualaikum, tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bergambar boleh? Boleh. Kalau bergambar, manis. Marilah bergambar. Bukan apa ya. Saya mau pusing-pusing ini. Okey. Alhamdulillah kita ada peminat sini, kita penyokong-penyokong. Assalamualaikum. Apa kabar? Mau pergi sana pejabat Buis Bani, Jais Bani, tapi pusing-pusing dulu. Okey, silakan. Satu jari. Syahada. Alright. Alhamdulillah. Dah follow kita punya Instagram, TikTok apa semua? Tidak, nantilah. Nasri Johani official lah. Okey, boleh. Silakan Pak, silakan. Baru jumpa time sekarang cari. Okey, boleh. Terima kasih, Ustaz. Okey. Tolong apa ganti-ganti tak boleh. Nah, gambarlah. Itu kita punya. Berjalan ke sini. Iya.
lagi. Dari mana, Cik? Dari Beaufort. Oh, Beaufort. Ya, oke oke oke. Oke. Ah, silakan, silakan. Ini yang simpan. Insyaallah satu jari. Alright. Itu dia. Ah, oke okay, oke, okay, silakan. Banyak tak apa, biasa ni. Ni ni, pakai jari. Ah. Alhamdulillah. Sama-sama, semoga sehat selalu ya. Okey. Alhamdulillah. Sama-sama. Sandakan. Dari sana kan? Sandakan, dari Sandakan. Oh, nak jawab itu. Bila sampai kan memang kerja sini? Kerja sini sudah. Oh, nah baguslah. Okey, sudah tulis. Ah, ya, yeah, follow. Oke. Okay. Terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Salam. Oh, foto? Selfie. Ah, selfie. Oke, okay. Silakan. Alright. Ah. Alhamdulillah. Oke. Okay. Semoga segala urusan dipermudah. Amin. Amin. Oke, okay, jom jalan-jalan tengok sana. Momen sari tasbih. Loh, ini tanda kan di siang hari waktu. Iya. Di dalamnya ada tasbih kah? Tiada. Ada jual tasbih kah dalam? Di sebelah Ustaz. Oh, sebelah. Ya. Oh, sama kedai. Iya, sama kedai. Andai badi. Jadi ini berapa? Entah, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masyaallah, boleh kita makan. Tak payah makan tengah hari, makan kurma aja. Ya. Terima kasih ya. Oke, Ustaz. Oke, assalamualaikum. Di mana? Tengoklah ni tasbih semua cantik tapi plastik, plastik, plastik. Jadi kita memang kurang sikit kalau plastik. Kita mau benda yang hidup seperti kayu, batu. Ah, itulah dia. Alright. Assalamualaikum. Tengok tasbih cantik. Ini sejarah cantik. Kalau kita ni suka solat, suka apa beribadat, memang kita suka tengok sejadah ni. Cantik pula tu kan? Cantik, cantik tak saya punya sejadah. Cantik. Ah. Nak menyembah Allah SWT tu pakailah sejadah cantik-cantik. Kalau kerja tu jangan asyik beli handphone je. Beli sejadah dengan tasbih. Okey. Dapat gaji, beli sejadah cantik-cantik. Okey. Wah, ini sedap ni. Okey, di sini tempat beli telukung, cantik telukungnya. Masya-Allah, masya-Allah. Waalaikumsalam. Macam ada jumpa sebelum ni? Tak ada? Saya asal Kedah, Ustaz. Eh, yelah. Okey, okey. Jadi? Saya baru dengar cerita lagu baru Ustaz. Oh, tu? Yelah, Majnun. Hari pertama dengar. Oh, sedih. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan lah. Kita tak dengar Ustaz tu, Majnun. Dah subscribe lah, tolong. Dah bantu subscribe. Dah saya. Jadi, Majnun sekejap ke? Majnun ni sebab ni ambil, apa, beli baju jubah nak makan. Ah, hantar pergi madrasah? Hantar sekolah madrasah? Ya, yes. Sekolah biasa, sekolah biasa. Esok nasib. Ah, itulah saya buat konten ni nak bagi tahu. Nak beli jubah-jubah main sini. Supaya orang tahu semua. Okay. Jadi tu nak ambil gambar tak? Bila. Saya nak pusing-pusing dah ambil video dah. Kita berpusing. Ah, mesin pun ada. Ah, kaunter pertanyaan ada. Ini ketua kaunter pertanyaan. Kalau tak tahu apa, tanya sana. Ada. Okey. Nak tahu di sini ada apa? Tengok belah tu ada daftar juga. Okey. Insya-Allah. Ha, tadi kan kita tak ada duit. Kita pergi ambil duitlah tu. Cuma. Dah ada duit makan ni. Nak beli-beli dah. Dah ambil duit alhamdulillah. Masih ada rezeki. Jom kita tengok lagi suasana di sini. Ah, okey. Di sebelah kiri saya ni ada Sayang Cafe. InsyaAllah boleh makan di sini. Di sini masih ada kedai-kedai lagi ha. All Change Collection. Ha, okey. Ha ha. Kat sini pun ada FZ Cafe. Ha, sini boleh makan, kalau nak makan, nak beli roti boleh. Ada kurma, sejadah lagi. Ha, saya nampak ini barang ini. Apakah barang ini? Ini adalah tempat lugus. Tidak. Bukan tempat lugus, bukan tempat pinang kapur. Ini tempat bakar bukhur.
Taruh sini bakar, insyaAllah dia cantik lah kan, keluar wangi. Okey. Yang ini apakah? Ini pun tak tahu. Kopiah. Okey. Assalamualaikum. Asli makanan-makanan. Penyegaan hajah. Eh, tepi sana. Di sana masih ada kedai. Dan sini ada kedai besar sini. Kita tengok ikan jap. Ikan. Tu sana yang ada ikan. Ikan ni semua hitam putih je. Ikan telapi ada jadi putih dah. Terlalu lama berada di kolam batu. Mungkinlah sebab tu. Patut merah ni. Putih dah dia. Okey, ada ikan-ikan boleh ditengok juga. Tu ikan besar. Ikan apa tu? Ikan patin. Ada yang nak meninggal ke? Tu. Okey, jom jalan. Berjalan-jalan di mana saja. Hari ini saya sangat suka pagi ini sebab apa, saya dapat buat konten di Wisma Mois ni. Nak dapat tunjukkan semua apa di sinilah. Sallallahu ala Muhammad. Ni ada banyak kurta, ada jubah. Ni semua ada. Anda tinggal beli je. Okey. Adakah tasbih-tasbih di sini mencapai piawaian? Ini plastik juga ni. Ini bukan barang hidup ini. Plastik. Kenapa saya suka beli tasbih daripada kayu atau batu? Karena ia adalah bahan asli. InsyaAllah. Okey, jom. Kita dah selesai di sini. Kita tengok-tengok. Jubah-jubah yang banyak ni anda boleh pilih je. Kolam sini dah kering dah. Kita tengok ada sejadah cantik sini. Sejadah cantik. Sejadah macam ni. Comelnya sejadah ni untuk anak-anak. Allahu Akbar. Belum tahu lagi menyebut betul. Solat ni kan cantik. Sana ada yang cantik. Masya Allah. Itu kapi orang kaya lah. Ini sejadah orang kaya lah. Makin solat makin kaya insya Allah. Okey. Kita sudah selesai pusing. Dia tak banyak apa pun. Di atas ni ada beberapa tingkat. Lebih daripada, saya ingat sampai tingkat 9-10 ada. Tapi kebanyakannya itu adalah pejabat kerajaan. Jadi di bawah ni saja untuk pemberitahuan pada anda bahawa di sini anda boleh cari apa yang anda perlukan dari segi pakaian-pakaian menutup aurat lah, insyaAllah. Peralatan ibadah, makanan sunnah anda boleh dapat di sini. InsyaAllah bolehlah datang sini, cari sendiri apa yang anda nak. Dan semoga anda terhibur dan semoga anda mendapat info yang terbaik untuk hari ini di Wisma Mois. Sekarang kita nak naik ke pejabat pendidikan Jabatan Agama Islam Negeri Sabah. Jabat pendidikan nak ambil surat tentang pengesahan alamat Kampung Bitaon kerana kita terpaksa berpindah di sana. Jadi tapak tanah tu dah diukur dan kita perlukan nama pengesahan itu. Jadi alhamdulillah saya dah dapat WhatsApp daripada Ustazah Fatma. Ambil saja surat di atas katanya, insyaAllah. Jumlah kita pergi cari. Naik sana, ambil surat. Alhamdulillah. Kenapa ya bila saya tengok di ground floor Wisma Mois ni, kosongnya. Rupa je dah berpindah ke sebelah di tempat masjid negeri ni. Dia ada satu bangunan. Bangunan ni ada kedai, ada kelas juga, tak silap saya. Kita pergi tengok dulu sana. Berjalan bermusafirlah melihat keagungan Allah, mengimbau menitilah rahsia ciptaan Allah.
pertama kita masuk ini, jumpa restoran ini. Kalau lapar boleh makan. Itu pun makan tiada yang free di dunia ini, semuanya bayar juga. Jadi kita coba lihat. Oke nih, nampak di sana? Di belakang saya Masjid Sembulan, Masjid Negeri Sabah. Ini masjid memang lama, lama sangat. Ketika saya masih belum Islam, dah ada masjid ini. Jadi hari ini tambahan-tambahannya. Oh, di atas pun ada. Atas pun ada. Alright, mari jalan. Kita tengok-tengok dulu sini. Da-da-da-da. Tidak boleh. Assalamualaikum. Silakan makan. Limpas dulu. Oke, Bas. Iya, minta maaf, Pak. Kacau orang makan. Boleh, Bas. Lepas itu buka lah Instagram, kan? Iya, Bas. Ada Instagram, kan? Tidak. Puluh-puluh dulu kami itu di Instagram membantu-bantu kasih banyak-banyak. Habis saya bilang kalau 100 ribu followers, saya pergi cari itu Raihan, saya bilang. Syahadah, syahadah. Satu. Satu jari. Alright. Oke, okay. Ambil surat, Pak, tadi di pejabat pendidikan untuk madrasah. Boleh. Anu dia, tulis Nazri Johani Official. Boleh. Semua sama tu. Facebook, YouTube, Insta, TikTok, semua sama. Nama sama. Jadi bantu-bantulah kita. Terima kasih, ya. Boleh, Sat. Okay. Saya kasih tahu dulu orang ada apa di sini. itu. Okay. Alhamdulillah kita jumpa sahabat-sahabat yang baik. Ah, saya dah jumpa dah dia. Ada kat sini. Dia ada kat sini. Teng-teng. Inilah dia. Kedai cincin-cincin. Tidak tahu batu apa lah ini. Jangan-jangan kita terbeli ini kalau begini. Ha, sebenarnya. Assalamualaikum, Dik. Wah, sini. Salam kau, Dik. Kau pandai jaga kedai ini, bagus. Siapa namamu, Dik? Faris. Kau mau salam, cium tangan betul-betul. Mau salam, bentar. Ah, ini. Ini berapa harga dia, Dik? Harga ni. Ya, memang lebah kecil besar berlain lebah harga dia. Kau ini. Jangan kau begitu, Dik. Ah, okey, ini lagi besar, Dik. Ini. Ah, ini. Kau cari ini harga ini berapa? Ini harganya berapa ni? 300 setengah. 300 setengah. Koka memang mahal. Jadi saya kena fikir dulu ni. Jadi korang ingat tu yang saya bagi kamu tasbih itu semua mahal-mahal, eh? Ingat. Ah, cari yang murah sikit lah. Ah, ini. Saya mau cari yang murah sikit, bukan apa ini. Panat sudah aku membeli tasbih yang mahal-mahal. Kalau ini, Dik, ini ada kecil sikit. Kak, kasih kurang, Pak, Kak. Ini. Ini saya boleh bagi dalam 300. 300 juga. Ada ini nak kecil sikit nih. Yang ini paling kurang 200. Paling kurang 200. Ini? Kalau ini 50. Ah, okey. Ini sajalah. Ambil ini lah. Saya malas betul tidak tasbih saya di rumah nih. Kita tinggal di kampung yang lagi jauh. Jadi inilah cincin-cincin yang ada di sini ini. Bagi mereka yang minat cincin macam saya ini minat, tapi cincin tidak pandai melekat juga di jari. Belinya banyak. Kau tengok bahkan, woi macam-macam ini. Tolong tahan perasaan Anda. Jangan sikit-sikit mau beli. Wah, ini dia. Ini yang mantap ini. Ini batu rubi kakak. Ini kak, batu rubi kakak ini. Berapa harganya ini, Kak? Oh, begitu. Kita cari yang murah, Pak. Ini koka. Bang, ada hajat apa-apa? Mbak, marilah kita bergambar dulu. Mari. Ini tidak apa-apa, memang begitu. Kalau masih ingat dengan Ustaz Muhammad dulu. Iya. Along.
Anaknya? Bukan, Ustaz Muhammad yang suri kau tu. Tahu? Ya, saya yang Long, ingat tak? Oh, yang kenapa ingat? Oh, okay. Cantik, Bapak mana? Lama sudah kan? Lama sudah, Bang. Habis suri kau tidak sudah kan? Ya, nah, selfie aja kita. Kenangan dulu kita, Bang. Ada sudah kamu follow itu, ano? Oh, ini apa kira-kira lagi deh nih? Tereng. Ada nomor. Sudah follow tu YouTube, Instagram. Nanti Abang kasih tahu lepas ni kami follow, okay. Insyaallah. Ah, satu jari syahada. Alright, mantap. Ya, okay, berdua saja. Mari, silakan. Sini, Bang. Gimana namanya? Ah, cuma gelapkan, Bang. Ah, tu, Bang. Kena ulang. Nanti, tadi tidak terang. Tidak, Bang. Bismillah. Cekeng. Nah, ya, Bang. Tu dia lah tu. Jadi Abang siaran? Saya lagi Sabah KL, gitulah. Ikut jadual lah. Kumpulan. Kumpulan Rehan belum lagi. Semalam saya live TikTok. Saya bilang kalau sampai 100,000 follower, saya telepon Rehan. Oh, itu. Apa nama itu? Madrasah? Ya, nama yang Abang punya. Oh, oke, okay. Tulis saja. Ada Instagram, terus buka. Sebab dalam Instagram itu dia ada link semua. Nah, buka Instagram, tulis Nazri Johani Official. Nah. Nanti dia pandai keluar tuh kalau saya tulis. Sekarang Bang, sebenarnya lain tidak berapa bagus kan? Coba, ya. coba. Dari tadi. Lambat sedikit, baik itu. Aduh, itu tadi macam N-A-Z-R. Itu N-A-D itu. N-A-Z-R. Wah, keluar kau. Ah, dia lihat tu, tekan itu. Jadi sekarang masih berhubung dengan Ustaz Muhammad. Hilang mah, sudah tidak jumpa dia. Hilang bagaimana dia tu? Ah, Bang. Apollo, alhamdulillah, terima kasih. Pasti juga sudah lama jadi kabar dia. Itulah betul. Dia itu okey dia sama dia tu kalau terjumpa. Itulah. Ingat lagi kalau masa suri kotor kita lah paling ebo. Apalagi kan berhabis bokunuk mau kaya. Mudah-mudahan kaya lah juga nanti. Amin. Okey, aku mau tengok tasbih dulu ah. Ini enggak apa-apa. Itu memang begitu tuh. Waalaikumsalam. Saya pun pusing-pusing mau ambil anu konten. Ada yang tidak longgar. Ah, ini nah. Ini. Oh, ini kenapa ini begini? Nah, coba cari yang tidak longgar. Dede, kayu apakah ini? Ini kayu apa nih, Kak? Inilah kalau kita perlu berzikir selalu. Memang tasbih harus di. Nih. Kak, sudah kurang harganya? Okay. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Terbaik, Kak. Kurik dulu aku di mana sudah aku taruh duitku tu, ah. Satu, dua, okay. Pakai ini. Okay. 40 dia bilang. Oh. Jadi kau paham-paham lah tu dek. Kenapa sih kena pulang kan tu dia bilang. Kenapa dia? Dilek kau dek. Woi, batu virus 300. Inilah ini. Dulu akak di sana kan sebelah? Cantik sudah kedai. Bawa plastik biru tu. Kalau kau tidak tahu cari, suruh abang cari. Cari bagi duit baki. Ya. Okay. Terima kasih. Sana kita pusing sana. Tengok. Assalamualaikum. Okay, semua ada di sini. Tapi sini ada kedai batik lah. Baju batik. Coba tengok harganya. Sekitar 70. Okay. Terima kasih, tuan. Minyak wangi ada. Nah, ini jubah kalau mau yang ada pocket-pocket begini, ah, belilah yang ini. Di sini ada jual. Tiba-tiba kosong.
ada kedai lagi. Kita menengok kedai di sini. Alright. Bek saya pakai ini. RM30 ini. Assalamualaikum, Cik. Apa kabar? Nah. Baru jumpa. Itulah itu. Saya datang. Lain ini mau jumpa kakak nih. Boleh gambar kami? Boleh, Bah. Sambil-sambil, Bani pusing-pusing. Mengasih tahu. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Jadi ada kakak follow juga Insta kami? Insta ada, tapi saya minat tu lagu-lagu. Kalau YouTube ada tengok? Saya ada. Ya, yang lagu baru tu? Saya yang Madrasah yang tu. Sedih saya, Ustaz. Itulah. Nangis. Terima kasih, Ustaz. Allah Akbar. La haula wala begitulah, Bah. Ada bantuan yang. Amin. Itulah tu ya. Tengah berusaha ya, buat konten, jalan sana jalan sini. Mudah-mudahanlah akan dibina. Saya pasti insyaallah. Sekurang-kurangnya dalam 3 tahun insyaallah. Okay. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak. Semoga Kakak dimurahkan rezeki ya. Amin, amin. Okey. Ya bismillah, semoga datang orang membeli banyak. Amin, bismillah. Kita minta izin jalan dulu ya. Okey. Waalaikumsalam. Ini orang bagi salam menjawab sambil membelakang. Jawab dong. Waalaikumsalam. Okey Kak. Okey, sama-sama. Alhamdulillah. Di sini ada macam-macam. Nah, sinilah kamu kalau mau membeli kurta ini. Datanglah kamu sini. Ada kedai emas juga, kedai emas Yuslisa Gold. Ada kedai emas juga sini. Jadi macam mana? Nak pergi bertunang, majlis tunang, akad nikah, tak ada cincin, beli kat sini. Itu masjid sebelah sana. Ini bengkel. Kenapa diletak luar ni, Bang? Nanti hilang ni. Dia bukan emas. Okey, okey, okey. Alright. Baik, tuan sudah pusing-pusing ini. Jumpa lagi ya. Makan dulu. Minum, saya makan, saya minum. Baru makan, baru puasa. Itulah, ada semangat sikit jalan-jalan. Okey ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya? Ya, insya Allah. Walau macam mana pun, diteruskan. Amin, amin, amin. Okay. Terima kasih. Okey, di atas ada, sini ada lagi. Jadi, untuk anda yang nak pergi solat di masjid yang indah ni, ada anda boleh dapatkan keperluan di sini, ada macam-macam, insyaAllah. Sekarang ni sudah semakin baik. Masjid pun ada kedai nak makan, ada tempat nak beli baju, apa semua. Itu perkara yang terbaik. Mudah-mudahan ekonomi Islam bertambah baik dan orang yang berniaga tu bertambah beriman, bertambah bersyukur, bertambah kaya, bertambah sedekah. Amin, insyaAllah. Jom. Alhamdulillah di tingkat 9 Jabat Pendidikan Jahins. Jadi insyaAllah kita ambil surat. Saya dah dipesan, Ustaz ambil je surat je, lepas tu saya balik katanya. Jom kita ambil. Okay. Assalamualaikum. Umi. Anak ni. Pendidikan sebelah sini kan? Iya, pendidikan. Saya nak ambil surat tapi sebab syahadah dari Ustazah Fatma. Kak Fatma. Assalamualaikum. Saya sampai sudah ini. Terima kasihlah. Saya sudah salam biar belum. Belum lagi. Belum macam bergambar-gambar. Kau tahu lah bayi ini sekejap sana sekejap sini. Kedah. Cukup di sini. Alhamdulillah urusan Sri Paduka Baginda. Okey. Urusan kerajaan urusan kerajaan Malaysia. Ulangan. Urusan kerajaan Sabah Malaysia. Alhamdulillah jadi beginilah baiknya bahagian pendidikan Jahins di negeri Sabah bila kita hantar email untuk minta pengesahan penukaran alamat tidak lama diproses. Alhamdulillah. Inilah jadi ini sijil baru dah ni. Kira ini sijil baru penukarannya. Pengesahan alamat, jadi proses pengukuran untuk tapak tanah madrasah di Kampung Bitoan, insyaAllah kita dah boleh teruskan ke pejabat tanah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Fatma, terima kasih. Jangan lupa ya, tengok tu video sana, okay.
Dan terima kasih atas segala kemudahan bantuan yang dipermudahkan. Assalamualaikum. Kita pergi jalan dulu di KK ini. Macam di KK. Itulah dia. Dia ada lambat sikit ni kan. Wah, enak.